Halo semua, selamat datang di channel Kenko Primadea, channel yang membahas kebutuhan perkakas Anda. Dan di pembahasan kita pada kali ini, seperti biasa akan bahas tentang impact wrench, tetapi biasanya kita bahas untuk model pneumatic, dan ini tentang cordless, jadi menggunakan baterai. Tapi sebelumnya, pastikan Anda untuk like dan subscribe channel ini supaya kita bisa membahas atau mereview produk-produk kebutuhan Anda. Yuk! Oke, ini adalah unit impact wrench cordless CP8849. Di dalam dus ini, bentuknya ada tas seperti ini. Oke, tasnya cukup besar. Dan di dalam tasnya ini terdapat buku manual untuk unitnya sendiri. Di dalamnya ada dua buah baterai 20 volt 4 ampere. Lalu ada chargernya. Dan ini dia unitnya. Oke, masih terbungkus plastik. Kita keluarkan. Oke, ini dia unitnya. Sekarang kita tes. Ini baterainya. Cara pemasangannya seperti ini ya. Kita tekan sampai bunyi klik. Di sini ada indikator baterai. Ada 4 indikator. Kita bisa tekan untuk mengetahui dia indikatornya. Jadi tadi 2 karena belum di-charge. Untuk mulai penggunaannya ada tombol di sini yang di tengah-tengah untuk penguncinya supaya dia tidak mudah untuk ditekan. Ke kiri. Ini adalah bentuk forward untuk yang ke kiri. Lalu jika kita tekan kanan untuk reverse atau membuka. Itu untuk menguncinya kembali, kita bisa tekan ke tengah sehingga dia tidak mudah untuk ditekan. Di bagian belakang ini udah cukup canggih, dia ada indikator ya, indikator kekuatan 100% untuk reverse, untuk membuka baut. Lalu dia akan ini untuk forward, sorry. Nah, dia indikatornya akan keluar seperti ini atau akan nyala seperti ini dengan kekuatan 100% untuk membuka. Lalu jika kita tekan ini untuk yang slow. Slow dengan pengertian kekuatannya seperti ini. Kita bisa, jika memang kurang kuat, kita bisa tambahkan lagi untuk kekuatan yang fast mode. Untuk kekuatan yang berikutnya jadi lebih kuat lagi. Seperti itu, satu lagi untuk yang full. Oke, untuk mengamankannya dia dipencet, diarahkan ke tengah. Oke, di sini di unit ini sudah brushless, jadi dia secara motornya penggunaannya akan lebih efisien
tidak menggunakan sikat, jadi dia akan lebih konsisten untuk kecepatan putarannya, sehingga dia juga menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Oke, untuk melepas dari baterai ya, kita bisa tekan di dua tombol di sini, kiri dan kanan, kita tarik. Oke. Nah, untuk ngecasnya sendiri ya dibutuhkan waktu sekitar 80 menit dari 0, mungkin dia sudah indikator 1 sampai penuh itu sekitar 80 menit. Oke. Untuk kecepatan, kita bicara untuk kecepatan dari unit ini adalah 2500 RPM. Untuk working torque-nya itu di 68 sampai 1000 Nm dan maksimumnya di 1150 Nm. Jadi ini cukup buat teman-teman yang punya bengkel, punya sering utak-atik mobil gitu ya. Untuk buka-buka baut yang besar-besar, ini sangat oke nih, sangat oke banget dan pas sekali buat teman-teman bisa gunakan. Jadi unitnya ini sendiri ada dusnya seperti ini. Di dalam dus ini ada tas, lalu di dalamnya ada charger, ada baterai, dan ini unitnya sendiri itu. Dan ini di dalamnya juga ada buku panduan ya. Oke, mungkin itu saja review dari kami untuk CP8849 ya. Ini sangat paten nih unitnya nih. Biasanya kita bicaranya pneumatic menggunakan angin, ini menggunakan baterai. Jika teman-teman ada komen atau pertanyaan, bisa komen di bawah. Jika teman juga mungkin tertarik, bisa cek-cek review video-video kita. Oke, itu saja video review dari kita saat ini. Kita ketemu lagi di review berikutnya. Sampai jumpa.